Kita ke informasi lain, pemirsa. Kurang dari 2 minggu jelang Lebaran, pasar Tanah Abang kian ramai oleh pengunjung. Nah, kebanyakan masyarakat mencari baju Lebaran lebih awal untuk menghindari desak-desakan. Masuk pertengahan bulan Ramadan, warga yang mencari baju Lebaran di pasar Tanah Abang Jakarta Pusat kian ramai. Pengunjung yang mayoritas kebanyakan kaum hawa ini memilih lebih awal mencari baju Lebaran untuk menghindari desak-desakan yang biasanya kerap kali terjadi. Dari Serang, Banten. Kenapa Bu milih belanjanya di minggu ini? Kenapa nggak deket-deket momen Idul Fitri aja? Kalau momen Idul Fitri lebih padat. Tadi belanjanya apa aja Bu yang udah dicari? Yang sudah dapat kita baju muslim. Yang produk Kaisa sudah, baju anak-anak kecil sudah. Jadi anak-anak juga dapat ya, Bu. Nah, di tahun ini model baju Lebaran yang banyak diminati kaum hawa beragam. Salah satunya baju model Nagita Slavina dan Lesti Kejora. Paling bagus adalah yang kayak gini, paling diincar di buat Lebaran tuh yang kayak gini. Oke. Itu bahannya apa, modelnya apa, bisa disebutin nggak? Ini bahannya Dior Silk. Iya. Namanya modelnya apa? Ini namanya Nagita Slavina. Nah, ini dia salah satu pakaian baju muslim model Nagita Slavina yang menjadi tren di tahun ini di momen Lebaran. Nah, untuk pemirsa yang berencana untuk mencari baju muslim bisa juga nih dibeli baju muslim model Nagita Slavina. Harganya mulai Rp310.000 dan juga bisa ditawar loh. Dari Jakarta, Cara Caniago dan Deddy Senandar, laporkan.